Lebih 10% dari 50 hektar tanah gambut di sekitar kawasan kebun getah dan kelapa sawit di Kampung Kual Besar dalam kawasan Gunung Bacok, Kelantan masih terbakar walaupun sebelum ini telah dipadamkan oleh anggota Bomba Negeri Kelantan. Sehubungan itu, penduduk bimbang jika api tidak dipadam, bara berkenaan akan merebak dan membesar serta membimbangkan penduduk di kawasan itu ekoran musim panas kini. Menurut penduduk Samiha Ismail, api berkenaan membakar lebih separuh daripada pokok kelapa sawit miliknya. Jelasnya, ketika berusaha memadam sendiri api berkenaan bersama suaminya, dia diserang sesak nafas dan batuk lebih seminggu. Beberapa penduduk juga berdepan masalah kesihatan sama kerana asap menyebab jerebu di rumah berdekatan. Batuk tu sampai ke macam tak puas lah. Ada batuk lagi? Sakit mata ke? Sakit mata tu rasanya tak ada rasa. Tapi susah nafas ke? Sesak nafas ada. Saya sendiri pun kena. Kena macam mana? Sesak nafas tu lah. Batuk-batuk. Sampai 2-3 minggu. Kebetulan masa tu saya mari pada api ni lah. Saya rasa perkebun ni boleh padam sendiri api ni. Tidak melibatkan bomba. Tapi mohon kerajaan bagi pun lah sebiji seorang sebab kebun ni nak beli dah tak mampu dah, sedangkan kebun sudah berbaikah dah habis. Takutnya merebok pula kan? Sebab cuaca seram. Cuaca sekarang ni memang panas lagi dah. Hujan pun mari sikit-sikit lah. Jadi harapan apa macam ni? Harap saya lah. Minta apa ni buat bomba lah mari. Asap-asap akibat daripada kebakaran ini akan mengganggu kepada penafasan penduduk dan kemudiannya akan berlakulah mungkin sakit lepas tu gatal-gatal dan juga kebakaran ini tak padam sepenuhnya lagi. Dan harapan saya lah setelah kita war-warkan bahawa kebakaran ini, kalau minta tolong, minta bantuan sekali lagi daripada pihak bomba, turun sekali lagi untuk betul memadamkan kebakaran ini supaya ini tidak merebak lagi. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Zainal Madasin berkata pihaknya kini dalam proses melembapkan tanah supaya kebakaran itu pulih sepenuhnya. Katanya selepas bekerja keras, keadaan kebakaran sudah semakin baik dan api sudah padam. Bagaimanapun, keadaan lokasi masih berasap. Jelasnya, anggota bomba juga sudah tidak berkampung di lokasi setiap masa memandangkan keadaan semakin baik. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika Aidilfitri memandangkan ramai keluarga berkumpul. Media sebelum ini melaporkan operasi pemadaman kebakaran tanah gambut di Beris Lalang masih berbaki 5 hektar sahaja lagi. Seramai 50 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacuk Pekalan Cepa Kota Baru, Pasir Tumbuh, Pasir Putih dan Tok Bali berkampung di lokasi dan operasi pemadaman berlangsung tanpa henti.